Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Selepas 33 tahun berkecimpung dalam industri seni tanah air, pelakon Rusdi Ramli mengakui dia kini lebih memilih dalam menerima tawaran lakonan. Menurutnya, dia selesa bekerjasama dengan pengarah yang lebih terbuka menerima pandangan dan idea daripada pelakon. Baru-baru ini, timbul kabar angin yang mengatakan Rusdi telah menceraikan isteri pertamanya dan kini telah mendirikan rumah tangga buat kali kedua. Menurut rekod, Rusdi dan isterinya, Sharon and Paul Abdullah telah mendirikan rumah tangga mereka pada tahun 2008 dan hubungan mereka tetap utuh sehingga kini. Hasil selidikan, kami mendapati bahawa individu yang dimaksudkan bukanlah Rusdi Ramli, sebaliknya Dr. Rusdi Ramli yang baru-baru ini bernikah dengan penyanyi terkenal Datuk Nora Arifin, malah sesetengah netizen juga mendakwa bahawa Nora telah memaksa Dr. Rusdi menceraikan isteri pertamanya selain menyembunyikan berita pernikahan mereka yang telah memasuki usia 2 tahun. Tanpa menunggu lama atau membiarkan dakwaan itu berlanjutan, Dr. Rusdi tampil memberi penjelasan. Menurut Dr. Rusdi, segala kenyataan yang ditularkan di media sosial merupakan fitnah dan tohmahan semata-mata. Berkata tentang mengapa perkahwinannya dirahsiakan, Nora berkata, "Saya ingin meminta maaf kerana dari awal lagi saya memang berniat untuk tidak menghebah-hebahkan ikatan ini, cukuplah sekadar melaksanakan perkara wajib dan mengikut hukum sahaja." Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.